Hello, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel Madli Musa. So, hari ini kita ada satu barang yang istimewa untuk kita pasang dekat Y16. Barangnya adalah ini dia. From Yamaha Vietnam. Signal. Ini adalah signal LED signal. Ini dia. LED signal. So, ini sebenarnya adalah dibuat untuk MT25. So, konektor dia pun lain. So, kita kena modif untuk pasang dekat Y16. So, kalau korang tengok kan, signal Y16 ni besar macam ni. Tak cantik kan? Sebab tu dia guna pula halogen bulb. So kalau kita tukar memang cun lah sebab dia nipis dia. Okay. Dan dia punya tapak ni sama. Dia punya tapak untuk masuk kat sini sama dengan Y16. Cuma konektor je. Cuma konektor je kita kena modi. So maksudnya kita kena potong ni. Lepas tu kita masukkan dekat konektor asal Y16. Okay. So, tak sabar nak pasang ni. Jom kita explore tengok kat bawah seat macam mana dia punya wiring. Dan kita cuba pasang. Okay guys, jom. Mana keadaan dia. Okey, kita buka cover ni. Dan kita buka bateri ni. Dan kita cuba tengok wire dia kat sini. Ini wire connector untuk semua signal maupun break semua ada kat tepi sini. So bateri ni kita angkat dia. Kita angkat dia berdiri macam ni. So inilah dia segala wire untuk lampu brek, lampu number plate dan signal. Okey, so untuk signal ada dua wire saja. So ini dia, satu dan dua. Ini dua ni. So kita yang ni dia punya cover ni kita boleh tarik ke bawah. Okay, so kita boleh nampak dua wire ni. Dia connector dia jenis female and male yang jenis copper ni. Yang old school punya ni. Sepatutnya dia buat macam ni lah kan. Sepatutnya dia standardized lah. Kalau dia ada standardized, semua Yamaha guna connector macam ni kan senang. Kita boleh plug and play je. Tapi sekarang tak boleh. So, kita kena buat sedikit modification lah. So, kita nak, untuk aku nak guna balik connector ni. So, maksudnya aku akan potong wire ni dan connect dengan apa ni. Aku ada beli benda ni dekat kedai elektrik. So kita akan connect dua wire ni dengan benda ni, connector ni. So kita akan press dengan plier dan kita masukkan semi tube ni untuk halang daripada air masuk lah. Okay, ni dalam RM3 je beli ni. Okay, sekarang kita plug in. Kita buka dia punya connector ni. Lepas tu kita buka signal kat bawah tu. Okey. Jom. Okey guys, untuk memudahkan kerja, kita nak buka signal ni dan wiring yang masuk ke celah-celah ni kan. So, better kita buka terus tail ni, ekor dia ni, guna
ada skru 4 ni, 1, 2, 3, 4. So buka skru ni kita boleh buka dan kita boleh buat kerja kat luar lah. So senang sikit. Okey, jom kita buka skru ni. Okey, kita dah buka dah. So ada 3 wire kat bawah ni. Okey, jom kita buka wire ni. Kita tandakan dia. So yang ni kita try tarik. Dia mewakili yang mana? Okey, yang ni adalah sebelah kiri. So kita kena marking lah. So kita kena buka sekali dengan lampu nombor plate ni, kena buka sekali lah sebab dia wire sekali. So senang kita nak keluarkan dia. So yang ni kita kena, sebelum kita tarik, jangan tarik wire ni, tarik wire direct takut putus lagi. So kita tarik dulu dia punya cover transparent ni ke bawah. Okay guys, korang tarik apa ni, penutup ni, cover ni. Tarik bagi nampak benda ni. So baru korang longgarkan dia. Pakai apa? Lebih senang pakai plier lah. Nanti tangan takut luka macam aku ni. Tiba-tiba je berdarah. Tak tahu bagaimana, terkena apa. Okay. Pakai plier macam ni. Tarik dia. Okay. Macam tu. Tadi yang ni. Yang ni sebelah kiri. Yang ni sebelah kanan. Aku lupa nak marking pula. Better marking lah. Nanti lupa duk buat kerja. Late buat kerja. Lupa. Yang ni left. Okay. Okay, kita dah berjaya menarik keluar wire signal ni. Includes wire lampu nombor plate sekali. Okay, jom kita buat kerja dekat atas meja ni. Korang tengok ni. Tak ada magap belakang ni. Oh, nampak cantik tu. Nampak macam super bike kan. Okay guys, jom kita buka signal ni daripada magap belakang ni. Okay guys, untuk lagi senang kerja, kita buka dia punya perumah yang pegang signal ni dengan besi magat ni. So yang ni boleh buka dengan satu skru yang lampu nombor plate ni. Okay, sekarang kita buka dia macam ni, lagi senang. Okay, sekarang kita dah nampak dah dia punya wiring semua, nombor plate dan signal tepi ni. So sekarang kita nak buka signal ni. So jom kita buka. Senang je nak buka signal ni. Dia just ada lock macam ni je. So kalau kita boleh zoom tengok. Okay ni kan. Boleh nampak tak? So ini rubber. So kita tolak rubber ni. Tolak. Lepas tu kita tarik plate yang dia lock ni. So korang tarik rubber ni. Lepas tu tarik plate ni. Ni ada plate ni kan. Plate ni tarik. Okey, dah keluar kan. So dah boleh keluarkan lampu signal ni. Tarik je keluar. Dia apa ni? Benda ni dia macam getah je. So kita boleh tekan dia. Tekan je dia, tolak keluar. Macam ni. Macam tu je. So dah keluar dah. Senang je. Okay, sekarang proses untuk transfer connector ni ke signal baru. So ini nak tunjuk dia punya comparison antara signal empty dengan signal Y16. So memang besar gila Y16 punya signal ni. Tengok bezanya, sangatlah berbeza. So
Tapi dia punya, dia punya kepala ni sama je. Dia design dia sama. Yang ni sama pula design dia. Dia tahu pula nak buat yang ni sama. Tengok jarak dia pun sama, so kita boleh pasang dekat sana lah. Dia punya locking system pun sama, so tak ada masalah untuk pasang dekat mark guard tu kan. Cuma yang ni, yang size ni, kenapa dia tak buat siap-siap signal yang yang LED ni dekat Y16. Lagi cantik kan, kecil dan terang. Lampu dia confirm lagi terang. Okay, so dengan ada skrunya lagi dekat signal ni, tak ke rumit tu nak kena tambah kos lagi. Yang ni mana ada, sekali one piece je, dia jimat kan. So sebenarnya dia nak jual mentol tu. Mentol tu akan padam lama-lama, so dia boleh jual. Okay guys, so jom kita transfer dia punya connector ni. Connector ni, so kita transfer ke sini. Kita transfer ke sini sebab connector dia lain, so kita tak boleh. So kita kena guna connector asal ni, sebab dekat motor tu dia ada male, yang ni female. So kita guna balik je lah. Okay, jom kita potong dan kita connect dia balik. Okay guys, okay guys, kita nak transfer sekarang. So kita ukur, kita potong bagi sama panjang lah dengan yang standard punya. Senang kita nak pasang apa, nak tidykan dia dekat bawah seat lah nanti. Kalau panjang sangat nanti berlekar pula kat dalam tu. So kita ukur siap-siap dan potong bagi sama panjang. So kalau ikutkan MT ni dia lagi panjang, so kita potong bagi sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita buat satu-satu. Okay, kita akan potong yang ni, connector ni. So kita nak ambil dia, nak connect ke sini. So kita boleh potong kat sini. Kalau korang ada electrical punya, nak bagi apa, senang buka dia punya penebat ni kan, lagi senang. So aku tak ada, tak adalah alat electrical tu. Okay, so dah buka macam ni. So satu lagi. So buat benda yang sama. Kita buat yang ni pula. Buka dia punya penebat ni. Hati-hati takut terputus wire kat dalam dia. Okay, okay dah. So kita connectkan dia dengan benda ni menggunakan ni yang kita beli dekat kedai elektrik ni. So kita tengok yang mana sesuai. So aku rasa yang kecil pun dah sesuai dah. Okay, so kita guna yang kecil je. So masukkan dia, semi tube dulu. Lepas tu korang masukkan benda ni. Okay, lepas tu korang guna plier, kepitkan dia. Kan, masukkan benda ni. Pasal guna plier ni, korang kepitkan dia. Okay, macam tu. So actually sebenarnya benda ni pun ada untuk kepit benda ni, tapi aku tak ada, so aku guna plier je. So korang kepit lah dua line bagi betul-betul lekat elok. So dah elok dah ni lekat ni. So satu lagi semi tube sebelah sana. Okay, kita komplitkan yang ni dulu. So korang masukkan yang sebelah sini pula macam ni. Dan kepitkan dia dengan plier.
ni cara akulah kan. Ada cara yang lebih bagus, terpulang lah. Okay, buat dua line. Okay, aku buat macam ni. Macam ni guys. So guna balik konektor ni untuk sesuaikan dengan female yang dekat motor. Dan aku kepitkan dengan konektor yang macam ni. Okay, so bakar je lah. Bagi dia shrink elok. Macam ni lah. So korang guna balik yang pasang balik benda ni untuk elakkan daripada air boleh masuk kan. Okay guys, kita dah siap dah dua-dua lampu, transfer connector dia. So dah complete. Yang ni adalah yang kanan. So yang ni adalah sebelah kiri. Dah siap dah. So sekarang kita nak pasang signal ni dekat magat ni. So kita nak pasang dekat magat. Masukkan dia dalam ni. Okay, so kita masukkan dia. Dalam dia punya slot ni. Ini kita kena tekan sebab dia rubber je. Tekan dan tarik yang masuk ke dalam. Okey, dah masuk dah. So kita kena lock dia. Lock dia. So lock dia macam yang kita buka tadi lah. Masukkan sebelah dulu. Sebelah bawah dulu dan tarik rubber ni naik dan kita masukkan dalam slot dia lah. Okey. Macam tu je lock dia. Okey, kita masuk sebelah sendiri pula. Okey guys, dah siap dah. Kita pasang signal ni dekat perumah dia ni, dekat apa, dia punya magat ni kan. So kita akan pasang dekat perumah besi tu, magat besi pula. Skru je yang nombor apa dekat lampu nombor plate ni untuk ketatkan dia. Okey guys, dah siap dah. Kita punya pemasangan signal ke magat ni. So, jom kita pasang kat motor, lepas tu kita pasang cover ni. Cover yang undertail tu. Cover undertail tu penting guys untuk halang daripada pencuri mencuri kita punya signal ni. LED signal ni mahal ni. Harga dia RM80 juga satu. Okey. So jom kita pasang kat motor dan kita test. Okey, jom kita pasang. Masukkan wire-wire semua ni ke lubang yang disediakan ni, lubang yang asal dia ni. Ada 3 wire semua. 2 wire signal, 1 wire lampu nombor plate.
Okay guys, dah masuk dah wire. So kita pasang mak guard ni. Okay, dah. So kita test dulu sebelum kita pasang cover bawah. Okay guys, sekarang kita nak connection. Nak try connect. So aku nak connect yang sebelah kiri dulu. So kita kena tengok color code dia, wire ni. Satu hitam, satu color code dia koko. So yang mana hitam, yang mana koko. Kita ada color kat sini. Kita ada color kat sini, hitam dengan koko kan. So kita connect yang hitam, hitam lah. Koko, koko lah. Kita tak tutup lagi dia punya penutup air ni, untuk halang air daripada masuk ni. Kita nak test dulu. Okay guys, kita nak test segini ni work ke tak. Okay, Dani tolong. Okay, kiri. Sekarang kita ke kiri. Ke kanan. Work. Hazard light. Hazard light pula. Okay. So work lagi sekali. So dia work cantik. Kalau malam ni lagi terang. Nampaknya berfungsi dengan baik. Cuma dia terlalu cepat ni, mungkin berkaitan dengan relay. Mungkin kita kena tukar relay. Okey, tak apa. Nanti kita check. Okey, so kita akan kemaskan dia bawah seat tu dan okey, itu saja guys. Okay guys, itu dia. Siap juga pemasangan signal LED daripada MT25 transfer ke Y16. So dah test, working dan cantik. So malam lagi cantik lah, lagi clear lah. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk kali ini. So siapa-siapa nak beli ini, tengok dekat description. Aku share dia punya link, Shopee link. Okay guys, harap video ni berguna untuk korang yang nak pasang signal ni. Cantik, memang cantik. Semua tak adalah gemuk, tak elok kan. Okay, Assalamualaikum, bye bye. Jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe untuk dan tekan loceng untuk notification next video. Banyak lagi video ni nak buat ni. Okay guys, bye bye.